PJ Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono mengimbau perusahaan swasta ikut menerapkan kebijakan WFH untuk pegawainya. Hal ini untuk mengurangi kemacetan yang berdampak pada buruknya kualitas udara Jakarta. Heru Budi Hartono meminta masyarakat tidak menyalahkan pemerintah daerah soal masih macetnya Jakarta, meski ASN telah menerapkan WFH atau work from home. Menurut Heru, jumlah ASN di Jakarta hanya 25 ribu, sedangkan pergerakan masyarakat di Jakarta dan sekitarnya mencapai 25 juta orang. Karena itu Heru mengimbau swasta menerapkan WFH untuk karyawannya. Jangan salahin pemuda, tapi gini lah. Maksudnya bersama-sama. Pemuda kan hanya 25 ribu, pergerakan manusia di Jakarta itu 25 juta loh. Pergerakan manusia di Jakarta itu 25 juta pergerakan. Sehingga harapan saya semua juga bisa ikut, tetapi tidak mengurangi pertumbuhan ekonomi diatur sendiri. Saya himbau swasta mengatur dirinya sendiri.